Ngepri weh kabarnya cok. Ngepri weh siki rasane Sinta Lara pengen mari. Pengen mari kirimi duit 10 juta mari ngaku siki. Anggar ora kok aku sini bakal santet tiro nang aku. Ingat temuan yang sok ora kirim kok karo sini bakal coba tak santet nang aku. Main-main karunya nggak sok. Ingat sok privasi ki Sinta gue santai gue 10 juta nek pengen mari 10 juta ngorora kirim kok karo sindi bakal santai pengen sok. Ingat ingat sok, ingat awas ke sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga, Cindy dan Sinta. Di kesempatan sore ini saya menyalakan kamera ini karena ada musibah ya teman-teman. Musibahnya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi Sinta diguna-guna oleh Tegong. Kenapa saya bilang yang mengguna-guna itu Tegong? Selain saya juga tadi kan sakit, kemarin juga saya sakit, cuman kemarin sakit saya biasa. Dan waktu saya sakit kemarin aja itu sebenarnya saya udah ngerasa hal yang aneh, tapi saya biasa aja. Dan ternyata tadi pagi itu saya sakitnya luar biasa. Dan Cindy juga tadi mengatakan kalau yang sakit saya itu bukan sakit biasa, dan ini masih ada sangkut pautnya dengan Tegong. Dan ternyata sorenya ini Sinta tiba-tiba kulitnya berubah menjadi hitam itu di bagian pipi sama ini, pipi sama tangan. Dan yang lebih meyakinkan bahwa ini Tegong yang berbuat seperti ini, karena Tegong sudah mengirimkan video kepada saya. Mungkin nanti videonya akan saya selipkan di sini biar teman-teman langsung melihat isinya seperti apa. Saya nggak jelaskan, biar teman-teman melihat sendiri saja. Jadi di situ Tegong yang membuat Sinta seperti ini, nggak tahu alasannya apa. Yang jelas di situ sih salah satunya katanya sih masalah uang lah intinya. Ya, intinya teman-teman bisa lihat sendiri lah videonya ini, Tegong. Sedangkan Tegong ini posisinya tidak ada di rumah ya teman-teman, tetapi si Tegong ini sekarang posisinya sedang berada di Jambi. Lah, kenapa saya bisa tahu Tegong ada di Jambi? Karena saya sudah ke rumahnya Tegong dan saya di sana udah nanya-nanya. Katanya si Tegong sedang merantau ke luar Jawa, dan tadi saya juga udah telepon Tegong walaupun sangat susah dihubungin. Tapi alhamdulillah diangkat dan ternyata benar dia ada di Jambi. Saya nggak tahu tujuan utama dia berulah lagi seperti ini kenapa, dan kenapa dia ada di Jambi itu apa sengaja dia mencari ilmu di luar Jawa, saya juga nggak tahu. Kok bisa-bisanya sekarang jauh banget di sana dan mengirimkan sesuatu yang seperti ini teman-teman lihat kepada Sinta. Kalau untuk saya sendiri sih saya udah lumayan membaik ya. Mungkin kalau teman-teman melihat video saya tadi waktu saya dipijitin sama Cindy Sinta, itu memang keadaan saya lagi benar-benar sangat parah. Mau bicara pun sangat susah teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik. Ini malah sorenya Sinta seperti ini.
Oke, Sinta, itu yang kamu rasakan apa, Sinta? Panas. Selain panas, nggak ada, cuma panas saja. Nggak gatel, nggak kan? Tadi waktu saya nggak di rumah, sih katanya yang pertama muncul hitam-hitam itu di bagian pipi ya. Nah, terus si Cindy nelfon saya langsung pulang. Ternyata tangannya juga udah mulai hitam. Coba Cinta tangannya dilihatin begini. Tuh ya teman-teman, hitam banget. Itu nggak sakit, nggak, cuma panas saja. Panasnya kayak apa? Kayak dipakein balsem atau minyak panas atau panas sekali? Apa? Panas banget. Ya nanti kita cari solusinya biar Sinta cepat sembuh. Cindy, kalau Cindy lihat gimana itu? Kira-kira kenapa sih Sinta? Gimana sih? Sama tekong itu berarti benar, tapi berarti cuma dari tekong doang kan, bukan ada hal lain. Nah sekarang Cindy tahu nggak kira-kira biar Cindy cepat sembuh caranya gimana? Pakai suket teki, rumput itu yang buat pakan jangkrik itu. Tapi nyarinya di pekarangan. Nyarinya di pekarangan. Berarti saya nyari suket teki yang di pekarangan. Suket teki kan biasanya di sawah-sawah, di pekarangan. Berarti harus yang di pekarangan. Oh berarti beda ya teman-teman ya, mungkin saya harus nyari suket teki yang berada di pekarangan karena kalau yang di sawah-sawah itu udah biasa mungkin. Ya mungkin nanti akan saya coba cari suket tekinya. Tapi itu diapain nanti? Dipetik terus dibawa ke sini aja, nanti sini yang ngobatin. Dipetik, dibawa pulang, nanti sini yang ngobatin. Sama akar-akarnya apa enggak? Iya. Ya. Berarti dicabut itu ya. Banyak apa dikit? Ya mudah-mudahan ini petunjuk dari sini benar ya teman-teman. Nanti setelah saya coba cari suket tekinya, mudah-mudahan si Sinta bisa sembuh. Cuman ini karena sebentar lagi azan asar, jadi mungkin nanti saya berangkat nyari suket tekinya setelah azan asar aja. Jadi bisa sholat dulu sekalian, nanti bisa berdoa mudah-mudahan mencari suket tekinya pun dengan mudah. Karena setahu saya suket teki ini tumbuhnya di sawah, jadi kayaknya juga enggak semudah yang saya bayangkan nyari suket tekinya teman-teman. Yaudah Sinta, sekarang masih panas itu tangannya. Tapi enggak, di bagian lain enggak ada lagi kan yang hitam-hitam. Sekarang Cindy giniin aja, si Sinta, kakak Sinta dipagerin biar itu hitam-hitamnya enggak menjalur ke bagian-bagian lain. Ya teman-teman, Cindy sedang mencoba memageri kakak Sinta supaya penyakit hitamnya itu tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain teman-teman. Ini saya nggak tahu rasanya gimana ya teman-teman. Kalau dilihat dari kasat mata sih biasa saja, hanya sekedar hitam, tapi yang rasain kan cuma Sinta. Dan katanya panas, sepanas apa juga saya nggak tahu, tapi yang jelas pastinya
ini sangat menyiksa teman-teman. Dimana sini udah mudah-mudahan aman ya, hitam-hitamnya tidak kemana-mana lagi, cukup di tangan dan di pipi. Di bawah tidur aja Sinta, mau tidur tiduran situ, biar kalau kalau nggak tidur kan ngerasain sakit, kalau tidur kan siapa tahu bisa meredakan sakit. Udah teman-teman ya, biar Sinta istirahat dulu sambil nunggu azan asar. Nanti setelah azan asar saya langsung berangkat nyari obatnya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil, teman-teman juga doakan saja, mudah-mudahan pencarian suketek ini segera ketemu dan Sintanya segera sembuh, amin. Jadi mungkin cukup sekian, nanti kita lanjut lagi. Nah, setelah saya menemukan obatnya, sudah teman-teman saya matikan dulu. Apabila ada salah kata, perilaku, dan perbuatan dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.